Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Fitri Lampung. Oke, kali ini aku mau membuat buat buka puasa seperti kayak gini ya, roti tawar. Tapi bisa jadi dua seperti kayak gini ya. Cuman satu doang, jadi bisa seperti kayak gini dan ini praktis banget, terserah kalian dalamnya mau apa aja. Di sini aku taruh telur ya. Liyum hanana bin sallah zaikidatus wahda ya'ni taba'an badan isir zaikidah كيفكم يعني يحطون جوا بيض ولا دجاج ولا أي شيء اللي تبي يعني زي كذا مرة زينة وبسهلة يعني أوكي langsung aja ke tutorial videonya let's go. اوكي هذا لي اغراضه بس توست يعني خبز توست زي كذا وسيسمو في بقسماط هنا انا حطيت مع بيض هذا لي اغراضه ني bahan-bahannya praktis banget dan simple terserah kalian dalamnya mau apa aja itu ya cuman yang luarnya ini roti tawar seperti kayak gini kita cetakin bundar ya dan di sini ada roti yang udah kering biar kita celupin nanti sama telur ya ini bahan-bahannya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita mulai cetakin ya, dibundarin. Seperti kayak gini, guys. Simpel banget kan? Oke, kita udah cetakin semuanya seperti kayak gini ya, dan kita langsung aja. Oke, sekarang kita celupin ke telur. Hattet alal ber. Oke, seperti kayak gini guys. Oke, okay, udah khalas kita ala tul yiglinu bizzet. Sekarang kita goreng ya langsung ya. Bismillah. Bisa dilihat ya guys, dia ini jadi mengembang gitu. Oke, kalau udah seperti kayak gini kita angkat ya. Bis zaikira, sudah ya. Marra sahla wa ba'd ladhida ta'mu. Oke, ini yang udah aku goreng ya. Hadha li hanna khalas najli zaikira wal hina qat'un binnas. Sekarang kita potongin ya di setengah-setengah kayak gitu. Kita bisa lihat dan kita isi dalamnya telur, guys.
Oke, kita langsung aja. Oke, kita potongin. Sekarang kita potong dua ya. Seperti kayak gini, bisa dilihat dan kita bisa buka di sininya. Kita isi dalemannya, jadi nggak perlu dua ya, cuma satu aja seperti kayak gini, bisa dilihat. Kita tinggal isi aja dalemannya, kita potongin semua sama kayak gini. Oke, kalau udah semuanya seperti kayak gini kita potongin dan udah kita bolongin semuanya seperti kayak gini ya, kita ulas keju hatet jubun. Wih, hatun ber, taruh telur ya yang udah kita siapin. Aku taruh dua. Badani hatun khiyar, taro timun sama tomat ya. Dadah, seperti kayak gini guys, enak banget ini, pokoknya praktis. Juga ini cuma satu ini aja ya, roti ya, jadi bisa dua seperti kayak gini. Oke, dan ini dia guys, seperti kayak gini. Praktis banget kan, cuman satu roti tawar jadi bisa seperti kayak gini. Mantap banget ini buat buka puasa ya, seperti kayak gini. Oke, segitu aja tutorial videonya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.